apaan sih? Sip, sini. Aduh. Sini. Chef, ini kita tersanjung tahu ya. Tersanjung kita, 2 tersanjung 5. Bukan, itu beda, itu sinetron. Kita ngerasa happy banget bisa diundang langsung dapur loh, ini ke dapurnya Chef Jojo mau masak. Gak itu apaan? Sumpah Chef, nih. Buntut. Dinosaurus ya? Gak itu apaan sih? Buntut. Chef, kenapa gak dipotong sih? Kenapa? Ya ampun, Chef. Jadi kita mau masak buntut? Iya. Ini beneran, guys. Kita berdua baru langsung lihat maksudnya. Kan biasanya nih ya, sebutnya udah dipotong-potong. Iya. Jadi kita gak shock ya kan? Ini langsung, tapi nanti dipotong? Enggak. Enggak. Masak apa sih namanya? Kita sebutnya bujang lapuk. Bujang. Banget dong, Chef. Bujang lapuk. Makasih loh. Bujang lapuk tuh apa sih? Buntut panjang, lezat dan empuk. Bujang lapuk, buntut panjang, lezat dan empuk. Nah, guys, sekarang kita akan lihat proses memasaknya bujang lapuk, buntut panjang, lezat dan empuk ala Chef Jojo. Chef, kalau bumbunya gimana sih? Pakai apa aja? Ada bumbu perasa, garam, bawang putih powder, sama rempah-rempah dan sedikit gula. Oh, oke. Okay. Jadi proses berikutnya adalah di steam. Oh, di steam. Ya, 2 jam tadi. Oke, langsung kita steam tiganya dulu. Yuk, let's go. Oh, ini yang udah jadi kayak gini. Ya. Ntar dulu, Chef, ini kayaknya masih keras ya? Tulangnya keras, dagingnya empuk. Tapi bisa minum nih, Chef. Bujang lapuk, ya? Mah pasti. Oh, karena bujang lapuk tadi buntut panjang, lezat dan empuk. Ini kita berdua makannya gini aja? Iya, makanya loh. Wajib ke restoran, duduk manis, nanti anterin. Sama bujang lapuk. Oh, iya bujang lapuk. Bujang lapuk, anterin bujang lapuk. Iya, berarti kita berdua duduk di meja. Chef mau menata ini dan sedemikian rupa sampai... Oke ya? Oke. Siap. Tunggu di meja ya, Chef? Siap. Thank you. Siap. Oh, ini Chef bujang lapuknya, tapi kelihatan beda, ini lebih mengkilap. Ya, jadi tadi setelah proses 2 jam kita sajikan, kita olesin dengan kecap segala macam. Chef, thank you so much. Terima kasih banyak. Banyak ya, Chef ya. Kita makan ya. Silakan. Oke. Dan Chef. Udah nih makan nih. Guys, ini dia bujang lapuk alias buntut panjang, lezat dan empuk karya Chef Jojo. Gimana nih? Aku ini makan dari mana? Speechless aku. Coba dari sini ya. Lihat guys, ini dia tekstur dagingnya. Kalau kita lihat, masih berasap. Ini wangi banget. Dan kita akan buktikan kalau Chef Jojo bilang tadi ini pasti empuk kan? Empuk ya. Kita coba ya. Teksturnya lembut. Ini empuk dan benar tadi Chef Jojo bilang, bumbunya meresap ke dalam jiwa. Berarti waktu mijit-mijit si ekor ini akan masuk banget ya. Enak banget, mau cobain? Cobain ya. Ternyata seru juga menikmati buntut dengan cara yang berbeda. Benar, biasanya kan kalau kita nikmatin buntut gitu udah dipotong-potong kan, Kak? Tapi ini langsung sama buntut-buntutnya, lihat nih. Dan ini kalau di total, daging yang ada dalam satu buntut ini sekitar 300 gram. Gak bayangin ya, 300 gram kita berdua aja habis ya. Guys, wajib sama kita mau lanjut makan dulu ya. Terima kasih udah nonton Tahu Gak Sih episode kali ini. Makanya nonton terus Tahu Gak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu hanya di Live 7. Makan lagi, makan lagi. How much we wear?